Jadi gini loh, untuk bagi siapapun yang nanya, dia kalau misalnya bertanya beda cerita ya. Kalau misalnya bertanya itu beda konteks, mungkin dia emang bener-bener gak tahu I Show Speed. Itu saya wajarkan lah, itu beda konteks. Tapi kalau yang kita ngomongin yang protes, I Show Speed kok disembah-sembah sampai begitu gitu kan. Ada Pak, literally Pak, kalau teman-teman ngeliat di thread atau di Twitter, ada yang actually sampai julid kayak gitu. Apa sih bakatnya, kenapa musik kayak gitu, bla 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 bla. Oke, kalau gue langsung satu hal aja, kita gak usah ngomongin bakat ini, kita ngomongin entertainment. Dan banyak orang bilang, orang kayak dia tuh toxic apa dan sebagainya. Pertama-tama netizen Indonesia, kamu tahu arti toxic gak sih? Ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Goblok. Kamu ngerti gak arti toxic? Goblok. aduh, jadi agak sedikit kasar nih. Mohon maaf, maksud gue gini loh. Kadang orang Indonesia itu belum ngerti apa itu arti toxic yang sesungguhnya kan. Orang ngomong F word sedikit, F word ya. Maksudnya apa tuh bang F word? Ya lu udah tau lah. Mother effing word, F word. Langsung dibilang toxic, toxic. Marin tolong jangan bajak channel orang, kenapa ini streamnya ngaret. Hei kontol, hei. Cuma 4 menit anjing telatnya. No dude, that's not toxic. Ini boleh diklip ya, biar netizen-netizen Indonesia yang IQ-nya mungkin yang menyebabkan rata-rata kita menjadi 78 ya, silakan diklip. Toxic itu bukan berarti ngomong jorok, enggak. Toxic itu adalah behavior yang seperti cancer. Maksudnya gimana tuh bang? Yang benar-benar tuh yang apa ya, kita bisa bilang sesuatu yang membuat apa ya, sesuatu yang membuat ya brain, mungkin bahasa lainnya brain rot lah, sesuatu yang lu tuh seperti contoh gini deh, seperti contoh yang namanya toxic yang sesungguhnya. Ada orang yang teman-teman kasus di 2024, ini kasus di 2024. Teman-teman tahu ya, ini fakta loh ya, bukannya gue rasis. Orang kulit hitam yang suka in real life live stream, bukan I Show Speed, bukan ya. Yang dia sampai didepak dari Jepang, terus kemarin ke Bali. Dia gak ngomong jorok, tapi dia ngeganggu-gangguin orang sambil live stream. Akhirnya sampai didepak dari Jepang, terus dia sekarang waktu itu pernah sempat ke Bali. Tuh. Gak usah jauh-jauh deh. Lu mau tahu toxic behavior tuh apa? Kemarin I Show Speed udah di mobil. Kalau nggak salah dia mobil kemarin naik ke Alphard si Arab ya. Gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Mungkin boleh konfirmasi kalau gue salah, mohon dibetulkan. Tapi yang jelas kemarin dia naik Alphard. Udah di jalan, tiba-tiba motor datang hampir mau nabrak. Itu namanya toxic behavior. Walaupun dia nggak ngomong kasar, ya itu namanya toxic behavior. Iya bang, bener bang, itu mobilnya si Arab bang. Mobilnya si Arab bener ya. Ya itu. Itu baru namanya toxic behavior. Itu baru namanya toxic behavior. Sesuatu yang dimana lo tuh sesuatu yang dimana ketika lo tuh udah melewati batas boundaries. Gitu loh, itu baru namanya toxic behavior. Mikir. Woo!